dari kosan gua itu tiba-tiba satu minggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan gas. Itu sangat tiba-tiba, dari datanya itu entah dari mana itu tidak sesuai dengan data kemiskinan desa. Akhirnya juga menjadi polemik di desa, itu yang bantuan dari pemerintah. Kemudian di hari yang sama saya dihubungi anggota kepolisian untuk meminta izin akan menggunakan balai desa untuk deklarasi 02. Waktu ada berita beberapa kepala desa yang tersangkut korupsi, tiba-tiba tiga kabupaten lain menjadi sasaran itu, kita senantiasa diawasi Polda. Bahkan ketika kami bisa, akan ada indikasi diperiksa oleh Polda. Ini juga kami semua kepala desa di pagi itu juga bingung. Akhirnya kan yang repot kami sendiri, karena itu tidak sesuai dengan data kebutuhan di desa. Ya, memang kasihan mereka. Kepala desa itu dengan tidak ada pengawasan daerah, mereka seringkali ya menjadi permainan, dan dalam pertarungan gajah kan memang seringkali rumput yang terinjak-injak kan, dan mereka yang terinjak-injak seringkali. Korbannya lah ya. Iya. Ngomong-ngomong rumput gajah, ya, aku mau nambahin penjelasan. Ya, wah, langsung dia. Semangat. Iya, karena ternyata bukan hanya di level bawah kecurangan-kecurangan itu terjadi, tapi juga di kalangan pejabat negara.